Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antara yang akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, kata Nabi, adalah al-qalbu syakirun, orang-orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna syukur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bisa berarti kita meyakini bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, itu semuanya adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentasarufkan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.